Selamat datang kembali lagi di channel Starting Bola. Kali ini kita membahas berita update-update berita bola terbaru ya. Kali ini kita akan bahas dari salah satu tim Liga Premier Inggris, yaitu Liverpool. Jadi di video kali ini kita akan bahas seputar berita bola tentang klub Liverpool, di mana Liverpool mengincar salah satu pemain timnas Spanyol yang tampil sangat luar biasa ya sebagai pemain klub S2, tapi Liverpool berminat untuk meminangnya untuk didatangkan di pada musim baru nanti. Yaitu Liverpool berminat angkut gelandang timnas Spanyol ini yang bernama Martin Zubimendi. Ya, Martin Zubimendi ini adalah merupakan pemain dari Real Sociedad yang notabene-nya adalah posisinya yaitu adalah gelandang ya. Jadi Liverpool pun benar-benar, karena Liverpool sangat butuh seorang gelandang yang luar biasa, karena kekurangan dari Liverpool sendiri pun menurut gue sih dari musim ke musim itu semenjak partnernya Henderson dan kawan-kawan itu tidak ada lagi pengganti yang cukup sepadan di antara mereka, karena lini tengah Liverpool ini sangat vital kali, karena kita tahu lini Liverpool ini kalau untuk sekarang masih bilang tidak konsisten. Makanya itu Liverpool untuk saat ini mengincar gelandang pemain, yaitu antara pemain Real Sociedad Martin Zubimendi. Liverpool masih sepi ya di bursa transfer musim ini, karena Liverpool belum membuat suatu transfer yang mengejutkan, tapi belum juga mendatangkan satu pemain pun ke Anfield pada musim ini. Padahal kita tahu Liga Premier Inggris itu bakalan bergulir sebentar lagi ya. Nah, Fabrizio Romano juga melaporkan bahwa Liverpool kini mengarah radar ke Spanyol ya. Mereka itu mengarahkan kepada Spanyol itu, mereka tertarik mengamankan jasa Martin Zubimendi dari Real Sociedad. Kenapa Liverpool menginginkan Martin Zubimendi? Karena Liverpool itu sangat butuh seorang gelandang yang sangat impresif, karena kita tahu Martin Zubimendi itu pun penampilan sangat luar biasa bersama timnas Spanyol, yang membawa timnas Spanyol juara Euro 2024 ya. Karena di lini tengah lini Spanyol itu Zubimendi berhasil menggantikan peran yang sangat penting dari Rodrigo yang cedera, tapi dia masih bisa memberikan penampilan yang luar biasa ya sebagai pemain ganti bagi timnas Spanyol, dimasukkan untuk menggantikan seorang Rodrigo yang tidak tergantikan ya, karena kita tahu. Nah, maka dari itulah Liverpool ingin meminang pemain tersebut ya. Kalau dibilang butuh, pasti sangat butuh ya teman-teman ya, karena kita tahu menurut laporan Romano Fabrizio itu Liverpool sudah mulai bergerak untuk mengamankan jasa sang gelandang di musim panas ini. Mereka juga dikabarkan sudah mengontak Real Sociedad, mereka mulai menego proses transfer sang pemain ya. Saat ini proses negosiasi masih tetap di awal, namun Liverpool optimis bisa mengamankan jasa pemain tersebut. Menurut laporan Romano Fabrizio Romano, Liverpool harus siap keluar uang dalam jumlah yang besar untuk mengamankan jasa sang pemain. Zubimendi ini dikabarkan bisa ditebus klausulnya rilisnya yang berada di angka 60 juta pounds di musim panas ini ya. Bilang angkanya sangat tinggi ya sebenarnya, cuman karena kita tahu biasanya pemain yang dari Liga Spanyol, Liga Italia datang ke Liga Inggris itu tidak bisa pun tidak begitu jalan lancar dengan karirnya, tapi dengan harga segitu menurut gue sih itu sangat ketinggian dari seorang pemain Zubimendi yang belum tahu kapasitas aslinya seperti apa ya. Jadi kemungkinan itulah Liverpool hanya mengincar satu pemain, karena Liverpool belum mendapatkan satu pemain pun di bursa transfer ini, padahal kita tahu Liga Inggris itu bakalan mulai sebentar lagi. Oke teman-teman, itu aja dulu berita bola kali ini, dimana
Liverpool ingin merekrut pemain timnas Spanyol yaitu Martin Zubimendi. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.